Ini kami melakukan persidangan untuk terdakwa sama Misnen Priyatno alias Mangmen bin almarhum Tarsina. Terdakwa ini merupakan kakek dari korban. Sehingga kenapa kami harus turun dan menjadi perhatian khusus? Menyidangkan dan membuat efek jera. Itu yang dapat kita sampaikan, kenapa saya selaku Kajari Kabupaten Cirebon turun langsung dalam penanganan perkara ini. Karena merupakan perhatian khusus untuk kita semua. Kronologisnya, terdakwa yang merupakan cucunya. Berapa orang? Cucunya itu ada satu yang telah dilakukan pemerkosaan. Kemudian ada satu lagi yang dicabuli. Nah, ini kegiatan itu dilakukan di rumahnya, dilakukan di kebunnya, dan berulang kali. Sejak tahun 2014 sampai dengan Januari tahun 2021. Usia korban berapa? Usia korban pada saat itu 9 tahun. Coba bayangkan. Sampai? Ya kan, sampai dengan umur sekitar 16 tahun ya, 7 tahun telah terjadi pemerkosaan gitu. Apa modusnya kenapa bisa sampai bertahun-tahun seperti itu? Ya modusnya karena bejat moralnya ya. Artinya ancaman atau seperti? Ancaman ada. Karena tadi anak dengan umur 9 tahun, bayangkan telah diperkosa oleh kakeknya sendiri. Posisi kedua orang tua apa? Ada di situ. Dia mengambil kesempatan pada saat rumah keadaan sepi dan dilakukan juga di kebun. Nah, sehingga seperti saya katakan tadi, mari kita semua mengawasi peradilan ini agar kita keadilan. Ancaman hukumannya apa? Ancaman hukumnya 15 tahun, tapi akan ditambah dengan sepertiga daripada ancaman tersebut karena dilakukan oleh orang pengasuhnya, ya kan, ataupun pendidik yang mengayomi daripada saksi pribadi. Dalam sidang tadi itu tuntut berapa, Pak? Nanti tuntutan akan kita lihat berdasarkan fakta di persidangan. Kalau hubungan dengan korban kakek tiri atau kandung? Ini kakek tirinya. Kakek tirinya. Ya. Kakek yang dimana sejak kecil tuh cucunya tuh udah sama dia dari bayi. Cucu tiri berarti? Iya, cucu tirinya.